Ipin, dan Ambil. Upin dan Ipin, inilah dia. Kembang pikiran itu biasa. Upin dan Ipin, ragam artinya. Kau disenangi siapa jua. Upin dan Ipin selamanya. Betul-betul. Siapa yang ambil? Bahagian satu. Cepat, Bibi, cepat. Padi, apa sudah jadi? Kasut aku hilang. Cemana kau hilang? Kasut sekolah kau kan banyak. Semua dah tak muat. Haiya, banyak kasih halo. Maknanya, kampung kita ada pencuri. Semua kena jaga-jaga. Kau beli je lah baru. Aku ada jual, RM2. Murahnya. RM2. Tali kasut je. Siapa lah yang ambil? Jangan risau. Serahkan tugas ini kepada Dedek Upin dan Ipin. Ha ha ha!
Atuk. Oh, atuk. Ya, dalam store. Nampak perkara yang mencurigakan tentang rainbow? Tak ada. Atuk tahu mana rainbow suka pergi? Tak. Rainbow ada. Apa hal ni? Sebenarnya Atuk, kita orang nak cari kasut Ihsan yang hilang. Ha? Kita orang syok, rainbow yang ambil. Kau ambil kasut Ihsan? Hey, bukan rainbow. Ha, apa lagi? Ikutlah. Yang ambil bahagian dua. Nak pergi mana ni? Selipar saya juga hilang. Ini saja tinggal. So, kawan, tengok. Aku dah ada kasut sekolah baru. Untung kau. Aku tinggal ni je. Ini pun aku punya. Kesiannya kau. Nasib aku punya tak kena ambil. Lipa kau kan murah? Kawan-kawan, mari ikut. Kita orang nak tunjuk sesuatu. Nak tunjuk apa? Ikutlah. Korang mesti suka punya. Jomlah. Apa kita nak buat kat sini? Aku pun tak tahu. Ikut je lah. Belajar selipar baru ke? Tengok ni. My slippers! Marvelous! Marvelous! Terima kasih ya, Upin, Ipin. Saya sayang banget sama sepatu ini. Saya sudah jumpa kasut saya yang cantik. Saya suka. Cantiklah sangat. Cantiklah. Loh, kasut aku tak ada pun. Mana boleh tak ada? Cari betul-betul lah. Cari. Mana? Tak ada ya. Yang mana satu? Jumpa ke? Tak ada jumpa. Apa nak boleh jadi? Tak ada lah. Manalah rainbow suruh? Jadi rainbow lah yang ambil je. Rainbow? Jaga kau rainbow. Dapat tangkap. Hebat kan kita? Ihsan seronok dapat kasut dia balik. Nasib baik jumpa. Lutut tu berplaster. Kenapa? Terjatuh tadi. Sebab kejar rainbow lah. Jangan nak bangga diri. Niat kau orang tolong kawan-kawan tu dah bagus. Tapi, kenalah berhati-hati. Jangan sampai luka-luka. Baik, Pa. Kasut dengan selipar tu jangan lupa bawa masuk.
Nanti hilang pula. Huh? Tak apa. Boleh cari balik. Kita orang kan detektif Upin dan Ipin. Yelah tu. Hilang baru tahu. Tu pun nak marah. Nampak ke? Jangan nak tuduh-tuduh. Tak mungkin, Rainbow. Tiap malam, Atuk masukkan dia dalam reban. Siap selap je. Jeng-jeng-jeng. Kalau buka Rainbow, siapa? Serahkan tugas ini kepada. Siapa yang ambil? Bahagian 3. Detektif Upin dan Ipin. Mari. Ipin, tengok. Fungsi pertama. Siapa ni? Entah. Apa lagi? Atuk, tengok ni. Dapat kaki. Ish, tahulah. Tapi dapat kaki apa? Atuk tahu tak? Cuba tengok betul-betul. Ish, sibuklah. Macam mana tu? Atuk tahu ni. Betul ke? Mari, ikut Atuk. Nah, pegang. Lagi. Apa ni? Dah siap.
Cepatlah, Tok. Pisang ni, Tok, nak buat apa? Baik-baik, ganti sepit. Cepat. Macam ni lah nak pasang umpan. Faham? Lepas tu, Atuk. Kita balik je lah, tunggu. Ya, macam tu je. Tak ada apa-apa pun. Tunggu je lah besok. Nanti kena gigit. Hah? Ya, aku. Biar Tok yang ambil. Baik, Tok. Huh? Nah, selipar kau. Hebatlah, Tok. Semua kasut-kasut, selipar yang hilang tu, musang ni lah yang ambil. Haiya, ini musang banyak jahat. Tak comel. Tak sukalah. Tapak kaki kau orang jumpa tu, musang ni yang punya. Atuk tahu. Sebenarnya dah 2-3 malam Atuk nampak musang ni bawa selipar lah, kasut lah. Tak siapa-siapa punya. Kita orang punya lah, Tok. Haa, kenapa Atuk tak cakap? Mana Atuk tahu? Apalah Atuk ni? Tapi, kenapa musang ambil kaset kita? Tok Dalang. Itu musang ada kah? Ada. Ni lah. Tepi. Haiya, banyak kici, oh. Ini saja kah? Alah, kalau kau tak nak tak apa. Aku lepaskan aja balik. Uncle nak buat apa dengan musang ni? Mau jual lah. Yaloh, banyak. Besok yaloh 8 lagi ya. Yalah tu. Tuh.